Yo, Mr. and Mrs. kembali lagi di gaming. Ya, bersama Mr. and the Mastermind kita kembali lagi bermain Taps Game Letoy tentunya. Oke, kali ini kita bakalan buat Boboiboy lagi. Boboiboy apa? Kita bakalan buat Boboiboy Fusion sesuai dengan request dari Fadlan 5387 November. Itu tanggal apa atau nomor togel? Next, Boboiboy Supra, gabungan solar dan petir. Oke, jadi ini adalah Boboiboy terkuat ya, Mr. and Mrs. Di atasnya Boboiboy solar, karena dia adalah fusion solar dan petir. Oke, seperti apakah kita bakalan buat, Mr. and Mrs.? Let's check it out. Yo, Mr. and Mrs., inilah dia Boboiboy terkece, terkeren, terkuat sepanjang masa. Oke, dan di belakangnya sudah ada juga, itu apa ya? Cincin atau kekuatannya atau hiasan doang, Mr. and Mrs. Ya. Dan ada di belakangnya sejenis kekuatannya ya, Mr. and Mrs. Kekuatan solar dan halilintar bergabung. Oke. Lalu kita tidak bisa buat banyak karena dia cuma bisa di situ aja, Mr. and Mrs. Udah diedit-edit pergerakannya, tidak bisa digeser-geser. Kita tidak bisa buat rame-rame kayak di filmnya. Oke. Ini dia bajunya, ini kenapa ada banyak, coy? Sebentar. Oke, Mr. and Mrs. Dan inilah dia bajunya. Kalian bisa lihat-lihat ya. Itu dia bajunya. Ini warna putih, perpaduan merah, putih, dan kuning. Oke, dia pokoknya keren banget. Dia adalah Boboiboy terkuat. Oke, untuk ability-nya untuk sementara ini kita kasih hover karena dia bisa melayang, Mr. and Mrs. Lalu jago menghindar, terus gerakannya cepat, kita kasih charge juga ya karena dia ada gerakan kilat, Mr. and Mrs. ya, karena dia adalah Boboiboy halilintar, gabungan halilintar dan solar ya. Oke, dia itu cepat dan kuat. Halilintar tuh cepat, solar itu kuat. Oke, untuk statnya 10.000, damage-nya kali 99 karena dia super kuat, Mr. and Mrs. Oke, terus beratnya kita tambah. Oke, movement speednya 9 ya karena dia cepat, Mr. and Mrs. Gerakan kilat, halilintar. Oke, untuk senjatanya kita kasih yang ngeburst, kita kasih tangan Dark Vision, tapi projectilnya kita ganti, Mr. and Mrs. Kita ganti pakai yang jurusnya kayak di film, dia ngeluarin laser-laser, sinar-sinar tembakan, bola-bola bercahaya namanya. Oke, ini pakai small light arrow, jadi nanti begini. Nah, begitu dia. Oke, nice, dia bisa menghindar-menghindar. Come on, serang. Nice. Rata. Come on. Oke, bisa yuk. Ayo, bisa kah? Bisa dong, please. Oke. Dikit lagi lo. Iya, ampun, dia lari-lari, bisa mundur-mundur. Oke, jaga jarak. Wih, gak kena, buset. Mang kikinya hoki banget. Oke, akhirnya menang juga. Oke, tapi tidak sebelah aja ya. Kita kasih dua, Mr. and Mrs. Satu lagi juga ada. Jurusnya beda. Satu lagi itu dia kalau nggak salah di filmnya ada ngeluarin dua jurus yang berbeda. Yang pertama kayak tadi laser-laser. Terus yang kedua tuh nembak dari atas gitu, Mr. and Mrs. Kayak magic missile. Nah, begini. Let's go. Wow. Duer. Nah, itu dia tadi, Mr. and Mrs. Tuh, laser dari atas gitu. Tuh, laser tuh kekuatan solar. Oke, udah selesai. What? Terlalu OP pribadi. Oke, udah. Buset, kan masih ninju aja. Oke, Boboiboy solar kita sudah jadi, Mr. and Mrs. Coba kita tes lawan musuhnya rame-rame. Oke, poinnya kita tambah. Let's go. Apakah dia bisa melawan sekumpulan manusia-manusia letoy yang rame banget ini? Oke, ada tank. Tank langsung hancur. Oke, ada 4 tank ternyata, Mr. and Mrs. Oke, masih ada 1 tank lagi. Let's go. Dihantam, masih bisa. Come on, kasian banget dia. Duer, tewas. Oke, satu per satu ditendang. Ditendang, kasian banget dia. Oke, come on. Reload. Cooldown. Jurusnya cooldown kah? Lama banget. Apakah kita tambah attack speednya, Mr. and Mrs.? Come on. Mau gak nembak-nembak? Lah, habiskan. Tidak mungkin habiskan. Oke, nice. Ya, GG. Seperti itu seharusnya. Oke, attack speednya padahal udah kali 5, Mr. and Mrs. Oke, kayaknya nggak perlu ditambah lagi attack speednya kan. Udah cepet ya, kali 5. Damage-nya kali 99. Wah, buset. Ini kuat sekali. Oke, kita simpan. Alright, Mr. and Mrs. Kita sudah bersama dengan Boboiboy Solar. Oke, kita bakalan tes dia melawan siapa.
bagai yang sanggup melawannya. Dari suku tribal, tidak hanya kelabar, bisa remisis ada protector, spear, stoner, bone meat, chieftain, mammoth. Oke, 65 unit. Let's go. Wiu, tembak. Buset, langsung tewas dong. Mammothnya langsung tewas. Mister Remisis bayangin. Kasian banget ya. Oke. Apakah Bobo Boy Solar bisa menang? Tapi darahnya tidak terlalu tebel ya. Cuman 10.000. Let's go. Aduh, aduh. Oke, okay, come on. Oke, okay, sedikit lagi. Satu lagi dan selesai. Masih ada lagi. Oke. Okay. Oke, okay, habis. Habis sudah. Cepat banget, Mr. and Mrs. Oh my God. Oke, okay, Bobo Boy Solar terlalu OP. Kuat banget ini, kuat banget. Kuat sekali. Oke, okay, Mr. One yakin tidak ada yang sanggup mengalahkannya unit official. Kecuali Super Piston dan Dark Piston. Coba Minotaur sama Zeus. Kita combo, Mr. and Mrs. Oke, okay, ada 50. Let's go. Deng, deng, deng. Langsung meninggal dong, mati tuh. Tembus pelurunya tepat di jantung. Penah dan tewas. Oke, okay. Tewas lagi kan. Oke, tersisa Zeus saja, Mr. and Mrs. Oke, Zeus apakah bisa bertahan? Mari kita lihat, terlalu kuat Solar ini bos. Kekuatan Solar dan Halilintar ya. Oke, sementara Zeus cuma punya Halilintar aja, Mr. and Mrs. Tidak sanggup. Oke, desat lagi. Oke, selesai. Kuat banget. Oh my God. Siapa yang bisa ngalahinnya kalau begini? Mengaco Bobo Boy Solar. Solar Bobo Boy Supra. Oke, okay. Mr. Run dari tadi salah sebut gak ya? Bobo Boy Supra, Mr. and Mrs. Oke, okay. Supra artinya super. Ya, kalau gak percaya tanya orang Malaysia. Oke, okay, silakan orang Malaysia komen ya di bawah, Mr. and Mrs. Arti Supra itu apa sih? Apakah super? Oke, okay, apakah Waca bisa menang? Let's go. Caca tembak. Awas. Oke, okay. Peluru Waca banyak banget. Bobo Boy Supra tewas. Oh, belum, masih hidup. Aduh, dikit lagi lo darahnya padahal. Aduh, seandainya Wacanya masih ada. Kita tambah 2 lagi tadi, seharusnya menang nih Wacanya. Mister Warni yakin banget ya. Coba kita tambah lagi 2 Waca, pasti menang nih. Let's go. Karena darah si Bobo Boy dikit lagi loh. Dikit lagi. Dan tewaskan. Sudah habis. Akhirnya kita bisa mengalahkan Bobo Boy dengan hujan panah memakai Waca-Waca, Mr. and Mrs. Yay. Oke, okay, berjayu. Bobo Boy kalah. Wah, kasihan Bobo Boy. Aduh, masa kalah sih, cuman 18 Waca loh. Cuman 18. Kenapa Bobo Boy-nya yang di-delete? Bobo Boy. Oke, okay, lanjut. Waca kalah. Coba Balista. Balista. Oke, okay, tadi 18 kan? Kita tes 18 Balista juga, Mr. and Mrs. Oke, okay, 18 Balista. Kayaknya sih 3 balista aja langsung tewas sih kalau kena ya. Kalau kena boy. Menghindar Bobo Boynya. Tapi Waca kenapa gak bisa dihindar ya? Oh. Wow. Gerakan supernya tidak berkutik melawan Waca, Mr. and Mrs. Rata cok. Ternyata Waca adalah kelemahan Bobo Boy Supra. Oke, okay, kita sudah tahu kelemahannya. Lanjut. Oke, okay, kali ini kita bakalan pakai Dragon. Mari kita bakar dia, Mr. and Mrs. Bakar Bobo Boy Supra. Apakah Bobo Boy Supra tahan api? Let's go. Bakar. Oke, okay, maju dia. Main terobos kali ini, Mr. and Mrs. Oke, okay, berada di tengah-tengah dan barongsainya naik-naik, terbang-terbang. Apinya tidak beraturan. Oke, okay, tuh lihat. Ada apa dengan barongsainya? Matinya berdiri, Mr. and Mrs. Darah Bobo Boy Supra tinggal setengah. Tapi barongsainya udah kehabisan gas LPG. Jadi nggak keluar lagi apinya. Oke, okay, tersisa Neng Lilis. Dan Neng Lilis tewas ya, Mr. and Mrs. Oh ya, yeah, bagi yang tahu nama carrier dragon. Nama dragon carrier-nya ini adalah Neng Lilis ya. Mr. One namain udah lama banget. Oke, okay, Neng Lilis kalah. Aduh, kehabisan tabung gas LPG. Oke, okay, lanjut. Monkey King. Oke, okay, coba kita tes Monkey King rame-rame ya. Okay, Monkey King 21. Let's go. Come on, apakah Monkey King bisa menang? Mari kita lihat, Mr. and Mrs. Oke, okay, ayo Monkey King, jadi banyak. Ayo, apakah Bobo Boy Supra bisa menang melawan banyak pasukan Monkey King? Let's go, kalah juga Monkey King ternyata. Oke, okay, jalan mereka lambat banget. Oke, okay, dan mereka jauh, jalannya lambat sekali itu di sana. Oke, okay, come on, yang benar. 2 lagi, 3. Berapa sih yang benar? Ternyata tadi bayangan. Oke, okay, selesai Mr. and Mrs. Yeay, menang. Easy. Baru Waca yang bisa mengalahkannya ya, Mr. and Mrs. Dengan jumlah 18. Ini Monkey King 21 loh. 21 poinnya lebih mahal padahal. Oke, okay, lanjut. Kita pindah ke Renaissance. Kita tembak ke dia, Mr. and Mrs. Kita
tembak Bobo Boy. Apakah Bobo Boy bisa ditembak? Oke, kita bakalan tes pakai 30 apa ini namanya? Musketeer. Let's go. There. Wah, kena Mrs. Ah, gayanya itu lemah gemulai akan kamu nyangkutkan kena itu apa sih namanya nih? Kita bilang cincin-cincin matahari aja ya, misalnya Mrs. Oke, let's go. Aduh, tembak lagi. Doar lagi, woi. Dikit lagi loh darahnya. Astaga kalian, ya ampun. Lama banget ngedornya. Reloadnya lambat banget ya. Jangan satu-satu, dia bisa menghindar-menghindar. Dia punya gerakan kilat. Oke, tapi kalau sekali serang serentak rame-rame, dia gak bisa menghindar ya. Oke. Ya, dikit lagi loh, setengah lagi darahnya. Oke, kita tambah lagi masketir. Padahal udah 30 loh masketir. Oke, kira-kira 50. Let's go. 50 masketir, Mr. One yakin. Ya, kalah. Ya, cuma segini. Ya, gak yakin, gak jadi. Pasti bakalan menang Bobo Boy-nya. Masketirnya nge-reload setahun, Mr. and Mrs. Oke, let's go. Oke, kena sedikit-sedikit. Come on. Salah. Lama banget. Oke. Sabar-sabar aja. Dia fokus nyerang satu-satu orang ya. Kalau yang sinar, ini apa sih namanya? Sinar, solar, sinar, supra. Oke. Beda dengan peluru supra, Mr. and Mrs. Peluru supra nyerangnya berpencar. Oke. Rata. Kenapa makin hemat ya darahnya ya? Tadi yang lawan 30 berhasil mengurangi setengah. Lawan 50 yang berkurang 25%. Apa yang terjadi dengan dunia ini? Makin banyak musuhnya malah makin kuat dia ya. Oke, kita ganti. Kita main barbar, Pirate Queen. Oke, manusia biasa dari Pirate Queen. 25 Pirate Queen, let's go. Oke, main barbar. Oke, dia maju aja. Langsung tewas 5 Pirate Queen. Let's go, rata. Oke, Google. Mode shooting. Oke, Bobo Boy dikejar. Dan tewas banyak. Cepet banget. Easy banget, Mr. and Mrs. Easy sekali ya. Oke, lanjut. Cuman Wacha yang kuat, buset dah. Swear. Padahal Wacha harganya 1500, sementara Pirate Queen 2500, Mr. and Mrs. Tadi jumlahnya udah lebih padahal, lebih dari 18 ya. Oke, siapa lagi yang bisa ngalahin? Oke, Swordcaster. Knockbacknya kuat, Mr. and Mrs. Oke, 20 Swordcaster, harganya murah sih. Oke, let's go. Lebih murah dari Wacha. Apakah bisa menang? Mari kita lihat. Wow. Rata, easy, ternyata easy. No. Wah, gampang ternyata. Oke. Oh, dia ngapain sih? Oke, menang, lanjut. Oke, kita pakai pumpkin catapult. Catapult. Let's go. 25, pumpkin catapult. Tembak. Jedar, membal. Oke, terus. Teruslah mantul, biar ada damage. Terus, tembak lagi, woi. Jangan lama-lama. Oh, sisa 3 doang. Ya habis deh. Labunya cuman numpang lewat labunya, Mr. and Mrs. Oke, baru Wacha yang bisa menang. Ampun deh. Oke, legacy Wizard berapa nih? 1200. Oke, kita panggil 18 juga ya Wizardnya, Mr. and Mrs. Oke, let's go. Apakah Wizard bisa menang? Wizard tembak. Oke, dan Bobo Boy bakalan lompat-lompat terbang muter-muter. Oke, enggak. Oke, bisa. Ah, kurang banyak ternyata Wizardnya, Mr. and Mrs. Bisa sih kalau kita tambahi jumlahnya lagi nih wizardnya. Ini udah berkurang setengah ya, darah Bobo Boy setengah. Kita tambah coba menjadi 30 wizard. Let's go. Oke, apakah Bobo Boy bisa menang? Come on. Oke, nice, kena. Dan dia bakalan terlontar ke atas. Oke, sakit banget sekali serangan combo dari wizard-wizard. Darah berkurang banyak. Sama aja ternyata. Oke. Sekarang sisanya 40%. Harus berapa banyak ya? Kayaknya 45. 50 sih, Mr. Mrs. Oke, 50 wizard. Let's go. Serbu juer. Oke, bakalan lompat terbang. Langsung sakit. Habis banyak darahnya, buset dah. Oke, sekali serang lagi dan Bobo Boy tewas. Oke, 50 wizard, Mr. and Mrs. Bayangin. Oke, baru Bobo Boy bisa dikalahkan. Sepertinya ini adalah wizard-wizard yang ingin mengambil coklat bumi di bumi. Nah nih, kan wizard dari bumi juga, bukan dari bumi, dari landfall. Oke, lanjut, ada Thor. Oke, Thor, 20 Thor. Let's go, Thor. Sabar geledek, tembus ke tanah kah? Ke langit kah? Oh, ke langit. Lompat dia, Mr. and Mrs. Sambar ya. Oke, sekali sambar langsung berkurang 60% darahnya. Sakit banget, suwer. Oke, apakah Bobo Boy bisa menang dengan darah yang sisa sedikit itu? Oke, sambar-sambar geledek, tenang aja.
Dia juga punya kekuatan geledek. Oke, menang. Easy. Oke, ternyata Thor itu yang kuat itu sambaran geledeknya, Mr. Nemesis. Sakit banget tadi, swear. Hampir mati tadi. Kalau ditambah lagi, tewas sih. Oke, kita panggil tank. Oke, kita butuh 7 tank. Let's go, tank. Tembak! Oke, kena Boboiboynya 30% kurang. Oke, Boboiboynya maju. Supra meledak-meledakan tank dengan sangat easy. Udah selesai. Lah. Oke, Suprawi. Supra, kamu ngapain, Supra? Oke, dia bukan motor Supra ya, misalnya. Oke. Lanjut. Super Boxer. Oke, apakah Super Boxer bisa berhasil bertahan? Kita panggil Boboiboy. Oke. Langsung tewas loh. Cuma nempel doang itu ke badan. Ya elah. Oke, Supra win. Nice. Lanjut. Boboiboynya. Super Boxer kita tambah. Oke, 30 Super Boxer. Let's go. Oke, kena. Satu hit langsung tewas, Mr. Nemesis. Oke, tinju. Tinju dibalas tinju. Come on. Tinju terus sampai mampus. Come on. Oke, nice. Darah berkurang banyak, asik. Ya, kalah. Oke, menang lagi. GGWP, mantap jiwa. Oke, Boboiboy menang. Ya, Super Boxer gak ada damage-nya sih. Ada sih, sakit sih. Oke, sekarang lawan Dark Vision. Apakah bisa menang? Oke, menghindar. Oke, nice. Kenakah tidak? Oke, dari jauh bisa ditangkis. Bisa ditangkis, tenang aja. Bisa ditahan oleh Dark Vision. Oke, ada peluru yang tembus. Tembus. Hati-hati. Kena. Darahnya berkurang. Wah, bahaya. Apakah Dark Vision bisa menang? Ayo, Dark Vision. You can do this, Dark Vision. Oke, nice. Dikit lagi, darahnya berhasil dibanting. Mantap jiwa. Hanya berhasil mengurangi darah Dark Vision 10% saja. Oke, coba kita kendaliin. Oke, coba sih. Kita tes ya. Berapa sih damage-nya? Halo? I'm here. Come on, man. You can do this. Ow. Ow. Gue ditendang-tendang sama dia. Kurang ajar juga dia ya. Ow, sakit. Wow, tidak. Pedes. Bentar aja, udah setengah. Oh, tuh lihat darahnya. Berkurangnya cepat banget. Critical hit. Oh, langsung tewas. Buset. Wow, oke. Okay. GG. Lanjut. Super Pesan. Let's go Super Pesan. Kenapa terbangnya begini? Model baru ya, terbang begini ya. Terbang sambil terlentang, Mr. Nemesis. Let's go. Oke. Boboiboy langsung tewas. Oke, ditabrak, meninggal, Mr. Nemesis. Lepas ininya, lepas. Oke, Super Pesan win. Coba kita tunggu, stop. Aduh, nyangkut di atap rumah. Aduh, nyangkut pula. Swear gak bisa berdiri. Swear. Woi, berdiri, woi. Woi. Aduh. Oke, gak berdiri. Mari kita turun. Wih. Pedes. Au. Sakit. Lasernya sakit, Mr. Nemesis. Lasernya. Peluru supra. Bukan laser supra. Apa sih namanya? Senja. Jurusnya apa sih? Lupa. Aduh. Dah. Oke, lanjut. Bahkan Dark Vision dan Super Vision berhasil dikalahkan. Jika kita kendaliin Mr. and Mrs. Kita harus turunkan unit-unit kuat. Seperti S-Giant. Ayo S-Giant bekukan. Boboiboy Supra S-Giant. Oke, 10 S-Giant. Apakah mampu? Come on. Nempel. Mati. Ditempelin doang Mr. and Mrs. Oke, rata. Bentar doang. Oh my god. Terlalu strong. Kuat sekali. Oke, Dread King. Oke, 12 Dread King. Come on. Satu lusin Dread King. Apakah mampu mengalahkan Boboiboy Supra? Oke, dibekuin. Mantap. Gerakannya diperlambat Mr. Nemesis dengan kekuatan S. Apakah bisa Dread King mengalahkan Boboiboy Supra? Oke, dia mempunyai dua nyawa. Dread King hidup lagi. Dikit lagi. Come on. Dar, Boboiboy udah setengah. Bagus sekali. Dihantam hujan S. Ayo, dibekuin. Oke, dipanggil sekarang. Ada anak buahnya Mr. Nemesis. Demen. Ah, Boboiboynya udah beku, sudah tidak bisa bergerak lagi, tapi masih bisa nyerang Mr. and Mrs. Oke, tenang. Bisa dihangatkan dengan kekuatan solar. Oke, slow. Oke, menang ya. Menang. Oke, lanjut Ignis Laser. Ini cukup 10. Let's go. Nice. Tidak bisa dihindari. Darahnya berkurang 15%. Oke, kena lagi Mr. and Mrs. Oke, dia maju aja terobos. Come on. Apakah Ignis Laser bisa menang? Darah sedikit lagi loh. Dikit lagi, tanggung banget. Tipis lagi Mr. Nemesis. Kalau kita tambah satu Ignis Laser lagi, pasti bisa menang. Mau coba? Nih, let's go. Menangkah? Ayo menang dong. Please.
We can do this. Ayo menang. Yo yo menang yo. Ini lagi. Yeay, selesai. Imbang. Ternyata itu imbang ya. Tapi Boboiboy berhasil dikalahkan. Ya, yep, benar sekali. Hanya butuh satu orang lagi dan Boboiboy bisa dikalahkan. Oke, lanjut. Ignis Laser berhasil menang. Sekarang Thor. Ini Thor dari mod ya, Miss Remises. Oke, 12. Let's go. Boom, usakit. Langsung hilang setengah. Wow. Come on. Bisa bergelendek. Oke, Thor yang melompat-melompat. Main Smackdown. Berbahaya. Berbahaya. Oh, oke. Oke, rata juga ternyata Miss Remises. Tersisa satu Thor. Easy. Oke. Gigi lumayan kuat ya. Unit-unit mod Miss Remises. Tapi ya harus tetap banyak ya. Di atas 10 Miss Remises. Oke. Odin. Wah, ini kuat nih. 11 Odin. Oke. Berbahaya dari atas. Boboiboy, kenapa kamu buncit? Banyak makan kah? Ausi lo, men. Oke, dia. Oke, come on, come on. Maju, terobos. Banyak banget udah golemnya, Mr. and Mrs. Ayo, Boboiboy gemuk. You can do this. Ayo, bisa yo, bisa yo. Tersisa golem-golemnya doang nih. Bisa, bisa. Boboiboy gemuk. Come on, kamu udah makan banyak tadi. Yeay, menang, Mr. and Mrs. Tuh, lihat. Perutnya yang membulat. Oke, Boboiboy berhasil menang GGWP. Oke, habis ya. Oke, masih ada Greater Dragon. Ayo, Dragon, Dragon, Dragon. Ah, nggak muat, Mr. Remises. Cuma 2. Ya, cuma 2 sih. Masih cuma 2. Ayo, tambah lagi. Ah, adalah 2. Satu di atas inilah. Oke. Greater Dragon. Ini kenapa kepalanya? Hey, kamu cacingan? Ah, getar-getar dia. Oke, serang. Panas, panas. Oke. Sakit banget. Oh. Darah Boboiboy langsung habis banyak, Mr. Remises. GG sekali. Oke, coba kita panggil induknya. Ada induknya. Kita udah buat induknya, Mr. Remises. Induknya adalah Dragon Man. Nah, ini. Let's go. Dibakar. Apakah Boboiboy bisa bertahan? Wow. Hilang. Masih hidup, masih hidup. Mana Boboiboy? Gak kelihatan, swear. Oke, itu darahnya. Masih kelihatan. Cepat banget berkurang. Ini slow motion loh, ini slow motion loh. Oke, sudah 30% dan tewas. What? Nani? Induk naga berhasil menang. Wah, masa sih Boboiboy kalah? Terlalu jauh. Oke, kita deketin sekarang. Let's go, boy. Mati. Sama-sama meninggal tadi bisnis. Gosong loh. Sakit banget, coy. Ternyata ini damage-nya suwer. Kali 24 damage-nya, bayangin. Wah, gila. Yang tadi naga biasa aja cuman kali 3, Miss Remises naganya cuman 3 biji. Darah Boboiboy berkurangnya cepet banget. Tadi sisanya kira-kira 20%. Ini kali 24, auto tewas sekali kena. Oke, kita tes Boboiboy mana yang paling kuat ya, Miss Remises. Oke. Boboiboy Supra versus Boboiboy Topan. Siapa yang menang ya? Sudah jelas lah ya. Oke, Supra versus Topan. Wih, ada Topan. Mati. Easy. Oke, kayaknya kalau satu lawan satu easy. Terlalu easy, mereka semua bakalan tewas satu hit, Miss Remises. Oke, kita tambah. Ditambah Boboiboy Halilintar. Oke, ayo. Atau Halilintar, ya bukan. Dia adalah Boboiboy. Ditendang kepalanya, kasihan. Wah, sakit. Oke, langsung tewas lagi. Oh my god. Oke, Boboiboy kuasa 3. Oke, tambah Boboiboy gempa. Come on. Oke, tembak langsung tewas. Oke, bisa-bisa. Come on. Wah, tidak ada perlawanan, Mr. and Mrs. Oke, Boboiboy kuasa 5. Duri dan Blaze. Oke, let's go. Boboiboy kuasa 5. Ah, sabar geledek. Oke, mana nih? Duri tewas. Wah, easy semua. Tapi lumayan ada damage, Mr. and Mrs. Berkat ada Boboiboy Blaze. Oke, berkurang kira-kira 15%. Dikit banget ya. Oke, kita tambah lagi. Boboiboy tambah ice. Oke, kuasa 6. Come on. Wah, kesandung. Sampai ledek. Come on, ditarik sama Boboiboy Duri. Oke, ditahan sama Boboiboy Duri. Oke. Tidak ada pengaruh, Miss Remises. Boboiboy Supra terlalu kuat. Oke, kita tambah. Boboiboy kuasa 7. Ditambah dengan Boboiboy Solar. Oke, halo Solar. Kita mulai. Let's go. Oke. Apakah bisa menang? Kuasa 7 loh. Kuasa 7 nih. Come on. Ada perlawanan, Mr. and Mrs. Oh my god. Sudah kuasa 7 ya pribadi. Wah. Oke, kita tambah gengnya deh. Ying, Yaya, Gopal.
Oke, okay, Yingnya ya Gopal sama Feng lah sekalian. Oke, okay, let's go. Gak bakal bisa menang misalnya bisnis. Come on, rusus kali. Oke, okay, di-stun, dibekuin. Oke, okay, ada yang mengamuk. Boboiboy topan mengamuk misalnya bisnis menjadi topan. Angin topan muter-muter di arena. Mari kita lihat. Tersisa topan, solar. Oke, okay, ini solar. Solar, topan, duri. Duri barusan mati. Eh, bukan ini. Gopal misalnya bisnis. Topannya mana topannya? Ya, topannya hilang. Hilang. Boboiboy solar ya tadi terakhir misalnya berhasil hidup. Oke, okay. Berhasil mengurangi lumayan 55% saja darah Boboiboy Supra misalnya. Wow. Oke, okay. Masih kuat banget ternyata. Oke, okay, kita tambah Boboiboy Frost Fire. Wah, ini udah kita gabung sama Boboiboy Fusion loh. Ini udah kuasa 8. Kuasa 9. Oke, okay, karena Fusion itu dari 2 kuasa. Oke, okay, kita mulai. Let's go. Apakah dengan adanya Boboiboy Fusion yang lain, Boboiboy Supra bisa dikalahkan? Mari kita lihat. Oke, mengamuk. Boboiboy siapa nih ngamuk? Oh, bukan Boboiboy, tapi Yaya, Mr. Mrs. Ayo, Yaya. Mengamuklah. You can do this. Oke, aduh, sakit banget. Buset. Oke, kena. Nice sekali dari Boboiboy. Halilintar. Mantap. Oke, ditarik dari Boboiboy. Kan udah mati, Boboiboy. Oke, come on. Nice dari Boboiboy. Ah, ini Boboiboy siapa namanya? Aduh, Frostfire. Come on, Frostfire. Oke, okay, tersisa dari Boboiboy Fusion, Mr. Mrs. Fusion Supra versus Fusion Frostfire. Oke, okay, nampak tembok udah. Darahnya sama. Kira-kira 25%. Let's go, siapa kayak akan menang? Ah, ternyata Boboiboy Supra. Bahkan dengan tambahan Boboiboy Fusion Frostfire, Supra masih bisa menang dengan sisa darah yang segitu, 25%. Oke, okay, wow. Alright, terakhir. Masih ada Boboiboy Fusion satu lagi Mr. Mrs. yaitu Glacier. Apakah dengan adanya dua Boboiboy Fusion di sini bisa mengalahkan Boboiboy Supra? Terus ini udah banyak banget loh Boboiboynya. Oke, okay, let's go. Come on. Ayo hajar. Di mana dia? Oke. Okay. Oke, okay, nice, come on. Ayo, Ying, kamu kenapa, Ying? Dia terlalu cepat berlari. Tewas. Oke, okay, ditangkis sama Boboiboy Solar. Nice sekali Boboiboy Solar. Ayo, mantap sekali. Tidak, Solar sudah tewas, Mr. and Mrs. No, ayo, Boboiboy Blaze. Boy, Blaze tewas. Rata semua, tersisa 2. Selesai. Apa? Nani. Kenapa yang berkurang cuma 25%? Tadi sisanya 25%, Mr. and Mrs. Sekarang yang berkurang. Wah, parah. Boboiboy Supra mempelajari pertarungan sebelumnya. Oke. Kenapa ini jadi gelang? Hah? Kenapa dijadiin gelang ke sana? Diambilnya nih belakang. Oke, mentang-mentang keren yang di belakang ini. Hiasan cincin mataharinya. Oke, apa sih namanya? Oke, ternyata meskipun dengan gabungan semua Boboiboy dan temen-temennya, Boboiboy Supra masih bisa menang Mr. Mrs. Terlalu berbahaya ya. Wow, kuat banget. Bayangin Boboiboy Supra GG abis kan. Oke, kita buat seperti di filmnya. Terakhir melawan Retaka Gamma. Halo Retaka. Terakhir dia lawan. Ya inilah ya. Oke Retaka, let's go. Apakah bisa menang? Boom, tabrak saja. Let's go. Tembak. Oke, itu kayak di filmnya misalnya Mrs. Nice. Yeah, easy win. Oke, okay, gampang banget ngelawan Retaka ya bagi Boboiboy Supra Mr. and Mrs. Alright, dia sangat kuat sekali. Terkece, terkeren. Oke, okay. Thank you Mr. and Mrs. yang sudah menonton. Jangan lupa seperti biasa, button, share, and subscribe. Next, kita buat unit apa lagi? Boboiboy apa lagi? Abis ya Boboiboy ya. Kalau nggak salah masih ada Boboiboy Sorry. Apa itu Sorry? Boboiboy Solar dan Duri. Solar dan Duri udah keluar belum sih? Mr. One belum lihat videonya, belum lihat filmnya. Sorry, I'm sorry. Oke, okay, seperti apa kekuatannya? Nanti Mr. One bakalan tonton dulu filmnya kalau udah keluar Mr. and Mrs. Kalau belum ya kita tunggu aja. Oke, okay, silakan request Mr. and Mrs. Next, kita buat unit apa? Oke, okay, udah dibilang tadi ya. Aduh, Mr. One lupa. Oke, okay, thank you semuanya. See you next video. Bye-bye. Dadah.